dua minggu yang lalu, diwakili oleh kuasa hukum Mehdi Zati. Hari ini sidang pertama, tetapi tergugat tidak hadir. Yang hadir kuasa hukum penggugat, oleh karena itu sidang ditunda sampai tanggal 22 Mei 2019 untuk memanggil tergugat. Agenda untuk perdamaian, akan tetapi karena tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil tergugat untuk kepentingan mediasi. Alasannya karena cekcok, tidak dijelaskan lebih rinci, hanya perceraian. Kalau minggu depan tergugat tidak hadir, itu pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Dan kalau penggugatnya siap dengan bukti, bisa diputus per stek. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Oh,